Saya mengambil kesempatan ini juga untuk memaklumkan bahawa dari segi persiapan pilihan raya, kita berada di tahap yang terakhir, dan segi kedudukan calon kita telah pun membuat kita dah hampir muktamad calon yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bila-bila masa. Dan apa yang paling penting ialah pengumuman calon itu satu perkara, tapi yang paling penting ialah untuk semua pihak supaya dapat memberikan keutamaan kepada Barisan Nasional daripada melihat individu-individu yang bertanding, kerana Barisan Nasional akan memilih calon-calon yang berkelayakan dan mempunyai ciri-ciri mereka yang disukai oleh rakyat, dan juga mereka yang akan membawa peluang untuk kemenangan di sini. Jadi saya mintalah ya kepada semua yang akan dicalonkan dan akan terus dapat melaksanakan tugas ini sebagai mewakili Barisan Nasional, bukan kemenangan ataupun keistimewaan dirinya. Ya, calon-calon Barisan Nasional yang dipilih perlu menganggap diri mereka sebagai pemegang amanah, bukan mereka yang mencapai kemenangan ataupun mendapat keistimewaan. Yeah. Yang keduanya, bagi mereka yang tidak akan dicalonkan, saya yakin bahawa mereka akan terus memberikan sokongan yang tidak belah bagi kepada calon-calon Barisan Nasional. Dan kerana saya minta kepada semua mereka dan juga penyokong dan juga mereka yang berada di keliling supaya belajar daripada peristiwa 2008, dan kita tidak akan membenarkan peristiwa 2008 berulang lagi. Kalau ada sedikit sebanyak perkara-perkara yang mungkin tidak mendatangkan kepuasan kepada golongan tertentu, maka kita perlu himbau semula apakah peristiwa 2008 itu kita nak ulang. Dan tentunya kalau kita lihat peristiwa itu, maka kita tidak akan sanggup korbankan Barisan Nasional semata-mata untuk kepentingan individu yang mungkin tidak dicalonkan.